Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di hutan yang hancur, Zhou Yuan tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat dua individu yang berjalan keluar dari kabut, Wu Huang dan pemuda berjubah hitam. "Kau sudah bekerja sama dengan orang-orang dari benua Dongsuan?" Wu Huang dengan acuh tak acuh menjawab, "Tahu apa kau? Masa depanku tidak akan terbatas pada benua belaka. Mengapa identitas benua Changmang harus membatasiku? Betapa tidak tahu malunya kau." Luluo mencibir, "Kau berkolusi dengan orang-orang benua Dongsuan ini untuk mengeroyok seseorang. Kau benar-benar yang terburuk yang pernah kulihat." Wu Huang menggelengkan kepalanya, suaranya tidak berubah ketika dia berkata, "Satu-satunya kebenaran adalah bahwa pemenangnya benar, dan prosesnya tidak begitu penting. Karena ada batu sandungan di jalanku, aku secara alami harus menghapusnya." Zhou Yuan menatap ke arahnya. "Sayang sekali kau bahkan membuang wajahmu, tetapi masih tidak dapat mencapai tujuanmu." Ekspresi Wu Huang akhirnya berubah sedikit kaku, tatapannya agak dingin ketika dia menatap Zhou Yuan dan berkata, "Menemukanmu di sini adalah kejutan yang tak terduga tapi menyenangkan. Aku mendengar bahwa kau berhubungan baik dengan Zhou Yao Yao, apakah aku benar? Jika kau ditangkap dan digunakan sebagai umpan, apakah kau berpikir bahwa dia akan tetap memilih untuk datang meskipun itu jelas jebakan?" Dum, Wu Huang cepat dan tegas, genesis Qi yang kuat meledak dari tubuhnya seperti badai di kata terakhirnya. Genesis Qi-nya mirip dengan matahari yang terik, bersinar cemerlang dengan kekuatan yang menakjubkan. Siuh, klang, dia sangat cepat, muncul di depan Zhou Yuan dalam satu langkah. Ujung kaki Zhou Yuan juga mendorong tanah saat sosoknya dengan cepat mundur. Namun, Wu Huang seperti bayangan, tetap dekat dengan Zhou Yuan tidak peduli seberapa keras dia mencoba melarikan diri. Wu Huang dengan ganas mengayunkan tinjunya. Cahaya merah bersemi, muncul di bawah kepalan seperti matahari yang menyilaukan. Wosh! Pukulan itu menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar, sementara udara di sekitarnya berubah panas. Wu Huang menunjukkan kekuatan ekstrim, kekuatan yang bahkan lebih mendominasi dan tidak masuk akal daripada Su Ying. Mata Zhou Yuan sedikit menegang saat tinju melesat ke arahnya. Tidak ada keraguan sama sekali ketika Genesis Qi melonjak dalam tubuhnya, menyebabkan timbangan piton magical emas muncul di tinjunya. Timbangan piton ajaib, grade 3 Genesis Rune, Black Gold Hand Rune. Wosh! Zhou Yuan juga mengirimkan pukulan, cahaya hitam menyapu timbangan emas, memberinya kilau emas kehitaman yang tampaknya tidak bisa ditembus. Beng! Kedua tinju itu saling menabrak, kekejaman dingin melintas di mata Wu Huang saat dia berkata dengan suara dingin, "Apakah kau percaya bahwa kau akan memiliki kualifikasi untuk menghadapiku secara langsung karena kau telah mencapai tahap gerbang surga?" Naif! Wosh! Matahari yang menyilaukan di bawah tinjunya tampak meledak pada saat ini, berubah menjadi kekuatan menakutkan yang secara spektakuler menyapu Zhou Yuan. Dum! Tubuh Zhou Yuan tersentak mundur, kakinya menggores garis panjang di tanah saat dia terdorong mundur. Seraak! Namun, saat dia tertiup ke belakang, lengan Zhou Yuan bergetar ketika kilatan hijau dan hitam melesat keluar. Siuh! Klang! Kecepatannya mirip kilat, dengan cepat muncul di depan Wu Huang. Itu adalah bola petir hitam hijau yang lebarnya beberapa kaki. Dum, wash, petir dan angin dengan cepat berputar di dalamnya, sementara suara samar gemuruh guntur dan angin menderu bisa terdengar. Energi mengamuk menyebar dari bola. Pupil Wu Huang sedikit menyusut. Angin besar dan guntur. Suara yang hampir tak terdengar dengan lembut keluar dari mulut Zhou Yuan. Boomim, angin dan kilat meledak. Meskipun Wu Huang segera menggunakan Genesis Qi-nya untuk melindungi dirinya sendiri,
dia masih diledakkan sampai perisainya bergetar hebat saat dia terhuyung-huyung mundur selusin langkah. Lengan bajunya telah terbakar dan tercabik-cabik, darahnya sedikit bergejolak. Meskipun dia tidak terluka, ekspresinya menjadi sangat badai. Karena ini adalah pertama kalinya dia dipukul mundur oleh Zhou Yuan. Ini benar-benar tidak dapat diterima olehnya. Orang yang pernah menjadi semut di matanya tanpa sadar memperoleh kekuatan untuk mengguncangnya. Niat membunuh intens melintas di mata Wu Huang. Dia bisa merasakan bahwa Zhou Yuan tumbuh terlalu cepat. Sebelum mereka memasuki Saint Remains Domain, satu pukulan darinya bisa sangat melukai dan bahkan membunuh Zhou Yuan. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum keberadaan semut yang seperti itu tumbuh cukup kuat untuk menghadapinya secara langsung. Memikirkan adegan seperti itu membuat niat membunuh praktis dimuntahkan dari mata Wu Huang. Dia tidak bisa membayangkannya, karena itu akhirnya akan menyentuh ketakutan terlarang dalam relung terdalam hatinya. Niat membunuh melonjak di sekitar tubuh Wu Huang, menyapu kehidupan di sekitarnya. Seolah suhunya tiba-tiba turun. Namun, Zhou Yuan tidak mengindahkan niat membunuh Wu Huang. Sosoknya yang cepat mundur tidak berhenti bahkan untuk sedetik, sementara dia membuat tanda pada Luluo dengan tangan di belakang punggungnya. Situasi saat ini terlalu tidak menguntungkan bagi mereka. Suying masih menonton dari samping, dan ada pemuda yang bahkan lebih berbahaya dalam warna hitam. Bahaya yang dia rasakan dari dirinya tidak kurang dari Wu Huang. Selain itu, indera rohnya telah mendeteksi bahwa genesis Ki samar-samar mulai berkumpul di sekitar pemuda itu dalam warna hitam. Frost kecil akhirnya dibebaskan oleh Luluo. Segera mengguncang sayapnya, berubah menjadi kilatan cahaya dingin yang menyapu Zhou Yuan dan Luluo, sebelum menembak ke dalam kabut tanpa ragu-ragu. Sementara itu, pemuda berjubah hitam bernama Ye Ming baru saja diam-diam mengangkat tangannya hanya untuk terpana. Dia hanya bisa menyaksikan ketika dua manusia dan binatang buas melesat ke dalam kabut, menghilang dari pandangan. Ye Ming berkata dengan takjub, "Anak yang tajam." Zhou Yuan dengan jelas menyadari saat Ye Ming menunjukkan tanda-tanda diam-diam bersiap untuk bergerak. Dengan demikian, dia dengan tegas memilih untuk mundur, dan bahkan masuk ke dalam kabut. Karena itu, mereka juga harus memasuki kabut jika mereka memilih untuk mengejar. Ekspresi Wu Huang sangat gelap, rasanya seperti telah dimainkan. Sudah berapa kali Zhou Yuan selamat dari tangannya? Ye Ming berkomentar, "Musuhmu ini bukan individu yang sederhana. Dia jelas hanya pada tahap gerbang surga pemula, tetapi bahkan Su Ying terpaksa mengakui kekalahan." Wu Huang tanpa ekspresi saat dia melihat ke arah Ye Ming. "Apakah kita mengejar? Zhou Yao Yao pasti akan secara sukarela mencari kita jika dia ditangkap." Ye Ming tertawa. "Jika dia benar-benar magnetis, itu akan menyelamatkan kita dari upaya. Kita akan mengejar itu." Meskipun Zhou Yuan cerdas dan memilih untuk bersembunyi di kabut, dia tidak tahu bahwa kabut tidak ada halangan di mataku. Ye Ming sedikit menyeringai. Sebuah cahaya aneh muncul di pupilnya yang pekat saat air mata menetes dari sudut matanya. Dunia sebelum dia mulai berubah, lapisan-lapisan kabut surut ketika sosok dua manusia dan seekor binatang buas bersinar dalam pandangannya. "Lewat situ, ayo pergi." Jari Ye Ming mengulurkan dan menunjuk ke arah tertentu. Wu Huang adalah orang pertama yang melesat maju, sosoknya secepat kilat saat dia mengejar, sementara pembunuhan dingin melonjak di matanya. "Zhou Yuan, kau tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Aku tidak akan lagi memberimu kesempatan untuk tumbuh. Karena itu, tempat ini akan menjadi kuburanmu." Wash, wash. Suara angin yang bertiup dengan cepat tiba-tiba terdengar di dalam kabut tebal ketika sosok biru menyapu. Angin dingin bertiup, membekukan dedaunan di pohon-pohon terdekat. Di dalam cahaya biru ada burung es yang besar, sementara Zhou Yuan dan Luluo duduk di punggungnya. Alis Zhou Yuan sedikit berkerut saat dia melihat ke belakang dan bergumam pada dirinya sendiri, "Bangsat." Sepertinya pemuda berjubah hitam itu yang membantu Wu Huang untuk melukai kakak Yao Yao.
Dia memang bukan orang biasa. Meskipun Ye Ming belum melakukan apa-apa sebelumnya, perasaan roh Zhou Yuan bisa merasakan bahwa tingkat ancaman yang ditimbulkannya tidak kurang dari Wu Huang. Wu Huang, Ye Ming dan Zui Ying. Susunan lawannya jelas jauh lebih kuat daripada Luluo dan dia. Itulah sebabnya Zhou Yuan tidak memiliki pemikiran untuk melakukan bentrokan dengan mereka, tetapi malah memanfaatkan bentrokan dengan Wu Huang untuk melarikan diri secara pasti. Zhou Yuan, kita sudah memasuki kabut. Itu akan mengganggu indera kita, membuatnya sangat merepotkan. Luluo berkata agak khawatir. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Kita tidak punya pilihan. Satu detik kemudian dan mereka akan melepaskan kekuatan penuh mereka untuk menghentikan kita. Jika kita terjebak, itu akan sangat tidak menguntungkan. Hanya dengan memasuki kabut, kita bisa mencoba lepas dari mereka. Luluo dengan marah menggertakkan giginya. Bajingan itu mengambil keuntungan dari jumlah mereka. Ketika kita bergabung dengan kakak Yao Yao dan yang lainnya, lihat saja aku akan membunuh mereka. Dia adalah penguasa kecil dari Kekaisaran Seribu Binatang. Bagaimana dia bisa menderita penghinaan karena dipaksa melarikan diri? Zhou Yuan tertawa kecil, jauh lebih berpikiran terbuka dibandingkan dengan gadis itu. Matanya sedikit menyipit saat mengingat pertengkarannya sebelumnya dengan Wu Huang. Jelas bahwa dia sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam bentrokan sebelumnya, dia praktis kewalahan tanpa perlawanan, tapi baru saja, dia bisa menerima serangan Wu Huang secara langsung. Ini berbicara banyak tentang kemajuannya. Wu Huang, aku ingin tahu bagaimana perasaanmu sekarang. Sudut mulut Zhou Yuan sedikit melengkung. Wash. Ekspresi Zhou Yuan tiba-tiba berubah saat dia melihat ke arah kabut tebal di belakang mereka di mana riak samar dapat terlihat. Luluo, tambah kecepatan kita. Mereka datang mengejar kita. Luluo kaget, bahkan setelah kita memasuki kabut. Apakah mereka tidak takut kehilangan arah? Zhou Yuan dengan tenang menjawab, sepertinya aku terlalu takut pada Wu Huang, dan dia sekarang sangat bertekad untuk menyingkirkanku. Wu Huang seharusnya juga merasakan kemajuan Zhou Yuan, kemajuan yang jelas akan segera merebut situasi di luar kendali Wu Huang. Luluo dengan ringan menepuk-nepuk burung es, segera menyebabkannya mengeluarkan teriakan yang jernih. Sayapnya mengepak, ki dingin meledak di belakangnya saat kecepatannya melonjak, berubah menjadi kabur yang dengan cepat melesat ke depan. Tidak lama setelah burung es berubah menjadi buram dan menghilang ke kejauhan, area yang ditinggalkannya mulai bergetar ketika tiga sosok muncul. Seberapa cepat, gumam Wu Huang tanpa ekspresi. Pusaran di mata Ye Ming berputar ketika dia dengan acuh tak acuh berkata, Zhou Yuan memiliki indera roh yang sangat tajam. Rohnya harus cukup kuat, memungkinkan dia merasakan pendekatan kita. Tapi jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri dari kita. Pandangannya tiba-tiba berbalik ke arah lain dan menjentikkan jarinya. Bola ki meledak, mentransmisikan undulasi aneh. Segera setelah itu, kabut ke arah itu terkoyak ketika tiga sosok muncul. Mereka adalah tiga jenius benua Dongsuan tingkat puncak lainnya. Jiang Kuan, bagaimana hasilnya? Ye Ming memandang ke arah pemuda yang telah menghalangi jalan Zhen Su. Wajah bayi Jiang Kuan menyeringai sambil mengangguk. Dia cukup bagus dan memiliki tubuh yang sangat tangguh. Namun, dia sekarang terluka dan melarikan diri ke kabut. Mata hitam pekat Ye Ming memindai area saat dia dengan acuh tak acuh berkata, "Jangan terburu-buru, tidak ada yang bisa melarikan diri dariku. Ayo pergi." Dengan lambaian tangannya, dia dan Wu Huang terbang ke depan. Di sisi lain, bangsat, jumlah mereka meningkat. Zhou Yuan menyebarkan indera rohnya di kabut, menuangkan semua energinya ke kejauhan. Segera setelah itu, ekspresinya sedikit berubah. Dia samar-samar bisa merasakan undulasi genesis ki di belakang mereka telah meningkat. Selain itu, masing-masing sangat kuat, menunjukkan bahwa mereka bukan lawan yang lemah. Wajah Luluo juga sedikit berubah, mengepalkan rahangnya ketika dia berkata, sepertinya mereka berencana untuk mengelilingi kita. Zhou Yuan sedikit mengernyit. Sesaat kemudian,
Ekspresi di matanya tiba-tiba berubah serius saat dia menyodorkan Heavenly Yuan Brush di tangannya. Rambut kuas putih salju berubah menjadi cambuk panjang saat mereka menembak ke arah titik tertentu dalam kabut. Duar, sebuah pohon pecah, mengungkapkan sosok di belakangnya. Tatapan Zhou Yuan dan Luluo melesat, hanya untuk terpana. Pakaian sosok itu compang-camping, membuatnya tampak agak menyedihkan. Kulit pucat itu hanya bisa menjadi milik Zensu Sekte Yama. Zensu, Luluo terkejut. Kenapa kau bersembunyi di sini? Sebuah pikiran tiba-tiba melanda Zhou Yuan saat dia menatap wajah tanpa ekspresi Zensu. Apa kau juga diserang oleh orang-orang dari benua Dongsuan itu? Zensu terdiam sesaat sebelum dia mengangguk. Kau tidak bisa mengalahkan lawanmu, kata Luluo dengan jijik. Zensu mengerutkan kening ketika berkata, aku tidak takut pada orang yang melawanku, tetapi ada dua orang lain yang bersembunyi di dekatku dan mengunciku, menyebabkanku memecah perhatianku, karena itu aku melarikan diri dari mereka dengan keadaanku yang menyedihkan ini. Luluo tertegun, sangat tercela. Luluo dengan penuh kebencian berkata, mengapa orang Dongsuan ini membuat masalah bagi kita? Zhou Yuan dengan tenang menjawab, karena hanya orang-orang di level Anda yang dapat mengancam mereka. Mereka bersatu, sementara kalian tersebar. Membunuh kalian semua satu persatu secara alami akan menurunkan moral semua jenius Changmang, menghilangkan keberanian mereka sehingga mereka tidak lagi dapat bersaing untuk mendapatkan hadiah dan berkah dari Saint Remains Domain. Uhuk-uhuk, Zensu batuk lemah dua kali, tidak mengatakan apa-apa saat dia berbalik untuk pergi. Zhou Yuan menatap punggung Zensu dan tiba-tiba berkata, mereka tampaknya mampu melihat melalui kabut. Saya menyarankan Anda untuk bergabung dengan kami. Zensu jelas terluka cukup serius. Jika dia bergerak sendiri, Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya pasti akan menyusul. Ketika itu terjadi, segalanya tidak akan bagus. Kaki Zensu berhenti, memutar kepalanya sedikit saat matanya yang berwarna abu memandang ke arah Zhou Yuan. Aku menyerangmu sebelumnya, tapi kamu masih baik-baik saja dengan membantuku. Zhou Yuan tersenyum tipis. Tidak ada dendam besar di antara kita, tetapi kenyataannya adalah orang-orang dari benua lain telah bergabung dengan Wu Huang untuk memburu kita. Jadi, saya secara alami harus tahu situasi yang kita alami. Zensu diam. Berhentilah bersikap pelin-pelan. Anda harus mengetahui keadaan Anda saat ini dengan jelas. Jika kau ingin mati, silakan pergi, ucap Zhou Yuan. Mata Zensu sedikit berkedip. Pada akhirnya, sosoknya tiba-tiba meluncur ke udara dan mendarat di punggung burung es. Terima kasih. Saya akan mengingat hutang ini, kata Zensu dengan sedikit kesulitan. Dia jelas seorang yang agak berkonflik dan malu. Bagaimanapun, dia telah menyerang Zhou Yuan belum lama ini. Zhou Yuan dengan santai melambaikan tangannya dan berkata, Wu Huang telah bersekutu dengan orang-orang benua Dongsuan, jadi, kita secara alami perlu mengumpulkan beberapa jenius lain untuk bersatu melawan mereka. Apa yang kita lakukan sekarang? Mustahil untuk menemukan bantuan saat ini. Ada ekspresi pahit di wajah Luluo saat dia berbicara. Zhou Yuan merenung dalam diam selama beberapa saat, matanya berkedip dalam pikiran. Beberapa saat kemudian, dia menunjuk ke arah kabut yang paling dalam. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa ada cukup banyak Genesis Beast kelas 4, dan bahkan pemimpin Genesis Beast yang misterius di bagian terdalam dari jajaran gunung di mana kolam emas berada. Itu benar, jawab Luluo. Maka disitulah kita akan menuju, hanya dengan mengacaukan beberapa kekacauan, kita akan bisa lolos dari mereka. Kabut menyelimuti pegunungan saat bayangan es melintas. Zhou Yuan duduk di punggung Frost kecil, indera rohnya menyebar keluar. Meskipun kabut bisa mengubah arah pikiran seseorang, Zhou Yuan nyaris tidak bisa membimbing mereka melalui rohnya yang kuat. Ke kiri, kata Zhou Yuan. Frost kecil segera mengguncang sayapnya, berbalik arah. Kita sudah mencapai kedalaman pegunungan. Zhou Yuan melirik ke belakang, tatapannya membeku saat melanjutkan, mereka masih mengikuti kita.
Dia bisa mendeteksi beberapa kehadiran agak jauh di belakang, membuntuti mereka seperti bayangan. Jelas bahwa Wu Huang dan kelompoknya tidak berniat menyerah begitu saja. Zhen Su berkata dengan suara rendah, "Apa yang kita lakukan sekarang? Lebih dalam lagi dan kita akan mulai menghadapi Genesis Beast kelas 4. Mata Zhou Yuan sedikit menyipit saat dia menatap ke kedalaman kabut, samar-samar melihat seberkas emas, sementara dia juga mulai merasakan beberapa riak ki yang kuat. Mereka jelas mendekati kolam emas. Riak-riak yang dirasakannya kemungkinan besar milik binatang buas yang melindungi kolam. Zhou Yuan dengan tegas menyatakan, "Masuk." Luluo menggertakkan giginya dan menepuk Little Frost. Dengan teriakan nyaring, kecepatannya meningkat tajam. Beberapa menit kemudian, Zhou Yuan dan kelompoknya menemukan bahwa mereka telah keluar dari kabut. Di belakang kabut terbentang hutan gunung kuno tempat banyak pohon menjulang berdiri dengan bangga. Mua Wuming. Beberapa saat setelah Zhou Yuan dan kelompoknya keluar dari kabut, raungan keras tiba-tiba terdengar. Bayangan besar turun dari langit dengan kekuatan kekerasan dan mengerikan. Frost kecil dengan tangkas menembak ke depan, menghindari bayangan. Boomim, bayangan itu menghantam tempat di mana Zhou Yuan dan yang lainnya hanya beberapa saat sebelumnya, menyebabkan tanah runtuh. Saat debu mulai memenuhi udara, Zhou Yuan dan yang lainnya melihat seekor kera raksasa tertutup sisik. Itu dengan ganas berdiri di sana, mata binatangnya yang merah padam menatap mereka. Aura Genesis Ki yang kuat berdesir di sekitar kera berskala seperti badai. Binatang Genesis kelas 4, aura ganas menyebabkan mata mereka bertiga menyusut. Melawan binatang monster dari level ini, mereka harus menggunakan kekuatan penuh mereka untuk melakukan perlawanan. Wash. Beberapa detik setelah kera berskala raksasa muncul, kabut beriak sekali lagi, dan enam sosok dengan cepat terbang keluar, mendarat di dekat kelompok Zhou Yuan. Keenam sosok itu secara alami Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya. Mengaum, kera bersisik sangat marah karena melihat lebih banyak manusia yang menyerang. Dengan raungan nyaring dari mulutnya yang merah darah, tubuh titaninya melompat ke udara ketika tinju raksasa menabrak kelompok Wu Huang seperti bola meriam, digembar-gemborkan oleh tekanan angin yang mencengangkan. Bahkan sebelum memukulnya, bentuk kepalan sudah tercetak di tanah. Wu Huang acuh tak acuh saat dia melihat kera bersisik cepat tumbuh di matanya. Lima jari mengepal ketika kakinya menghantam tanah, memecahkannya. Sosoknya muncul di depan kera dalam sepersekian detik, kepalan seperti matahari terbit yang menyala-nyala, memelototi kekuatan cemerlang yang tidak memungkinkan perlawanan. Boomim. Manusia dan binatang dengan ganas bentrok di udara sebagai riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang terbentang, diikuti oleh serangkaian ledakan cepat saat udara diledakkan. Seketika itu, kera berskala raksasa melepaskan tangisan kesedihan saat tubuh besarnya dikirim terbang mundur. Bang, itu menabrak tanah, menyebabkan daerah sekitarnya bergetar. Tubuh kera merobek tanah, menciptakan bekas luka panjang ketika pohon-pohon yang menjulang terus jatuh satu demi satu. Sebaliknya, Wu Huang hanya dipaksa selusin langkah mundur sebelum dia perlahan-lahan melayang, ekspresinya sama acuh tak acuh seperti sebelumnya. Selain Ye Ming, empat lainnya dari benua Dongsuan melirik Wu Huang dengan takjub. Luluo hanya bisa berkomentar, "Orang itu benar-benar mengerikan." Meskipun dia sebelumnya menghabisi Genesis Beast kelas 4, itu hanya mungkin setelah menarik semua kekuatannya. Sebagai perbandingan, Wu Huang dengan megah menekan Beast Genesis kelas 4 dalam bentrokan kekuatan langsung. Jejak kubur juga muncul di wajah pucat tanpa ekspresi Zhen Su. Tidak ada emosi hadir dalam tatapan Wu Huang saat dia melihat ke arah Zhou Yuan. Apakah kau percaya bahwa bersembunyi di sini akan membuatku takut? Zhou Yuan tampak tersenyum, senyum yang sedikit mencemooh. Mua Wom. Pada saat itulah kera bersisik raksasa itu bangkit berdiri dan mengeluarkan raungan kemarahan yang memekakkan telinga. Raungan itu bergema di kejauhan, bergema melintasi hutan gunung. Dum. Hampir segera setelah itu, Genesis Ki liar mulai meledak di kedalaman hutan satu demi satu.
Hutan gunung bergetar ketika empat binatang raksasa dengan cepat muncul, berhenti di belakang kera berskala raksasa sebelumnya. Genesis Ki berputar-putar di sekitar empat raksasa ini, dengan jelas menunjukkan bahwa masing-masing dari mereka adalah Genesis Beast kelas 4. Ekspresi Wu Huang dan Ye Ming akhirnya sedikit berubah. Ye Ming melirik Zhou Yuan dan berkata, "Betapa rencana yang indah untuk mendesak harimau melahap serigala. Sayangnya, itu tidak akan berhasil." Matanya yang pekat hitam menatap lima Genesis Beast kelas 4 sebelum mereka ketika pusaran dalam perlahan mulai berputar, dan riak aneh mulai menyebar. Tubuh kera berskala raksasa dan Genesis Beast kelas 4 lainnya menjadi kendur untuk sesaat, pusaran hitam muncul di mata mereka seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam halusinasi. Air mata darah jatuh dari sudut mata Ye Ming saat ekspresi lelah muncul di dalamnya. Dia telah mengendalikan lima kelas 4 Genesis Beast. Suara kaget Luluo terdengar. Mata Zhou Yuan melebar pada saat ini. Ini teknik mata yang didukung oleh energi spirit. Genesis Beast mungkin memiliki tubuh yang kuat, tetapi roh mereka relatif lebih lemah, membuat mereka mudah dimentahkan olehnya. Zhou Yuan berkata dengan suara rendah, ke kolam emas. Frost kecil keluar saat suaranya terdengar. Tidak ada dari kalian yang akan melarikan diri hari ini. Suara dingin Wu Huang mengikuti, sosoknya berubah menjadi kilatan cahaya merah tua, secepat kilat guntur saat dia dengan kejam mengejar. Di belakangnya, Ye Ming dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Dum-dum, dua kelompok, satu melarikan diri, satu mengejar, menimbulkan gangguan besar di kedalaman pegunungan. Mereka melintasi banyak gunung dalam beberapa menit. Cahaya keemasan segera bersemi di depan mata mereka, hanya bagi mereka untuk melihat gunung raksasa yang berdiri agak jauh di depan mereka. Puncak gunung itu mirip dengan gunung berapi, hanya cahaya emas tak berujung yang menyebar dari mulutnya, berkilauan seperti genangan emas. Kolam emas. Mata Luluo bersinar ketika dia menatap puncak gunung. Di belakang mereka, Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya mengikuti dengan cermat, keinginan muncul di mata mereka saat tatapan mereka jatuh ke kolam emas yang megah. Tampaknya berkah kolam emas ditakdirkan untuk menjadi milik kita. Ye Ming tertawa saat dia menggosok kedua tangannya. Aku benar-benar harus berterima kasih karena telah memimpin. Ngolom. Namun, beberapa raungan tiba-tiba terdengar di daerah saat tawa Ye Ming memudar. Selanjutnya, pupil semua orang di kedua sisi menyusut ketika mereka melihat para binatang iblis besar kelas 4 telah muncul di puncak gunung, mata merahnya dengan cepat mengunci para manusia. Lebih dari selusin monster, kelompok binatang iblis ini membuat ekspresi kedua belah pihak berubah. Namun, itu masih belum berakhir. Terlihat para binatang-binatang titanik bersujud, kepala mereka menunduk seolah mereka membungkuk. Ekspresi Zensu juga tidak terlihat bagus ketika dia berkata, rumor berbicara tentang pemimpin Genesis Beast yang misterius berada di kolam emas sangat kuat. Alis Zhou Yuan terjalin erat. Tampaknya rumor itu benar. Ini benar-benar sial bagi mereka, harimau di belakang dan serigala di depan. Jika keadaan menjadi lebih buruk, kita akan segera melarikan diri di tengah-tengah kekacauan. Kata Zhou Yuan dengan suara lembut. Luluo dan Zensu mengangguk. Bahkan Luluo tidak lagi memikirkan kolam emas sekarang. Beberapa jarak di belakang mereka, ekspresi Wu Huang dan Ye Ming berubah serius. Mereka samar-samar bisa merasakan gelombang yang sangat kuat di kedalaman cahaya keemasan. Di bawah tatapan mereka yang dijaga, raungan rendah yang dipenuhi dengan martabat terdengar dari puncak gunung raksasa, menyebabkan setiap binatang iblis di gunung bergetar. Sesosok bayangan raksasa perlahan-lahan muncul dari dalam cahaya keemasan. Pada akhirnya, sosok itu melangkah keluar, muncul dalam pandangan semua orang. Semua orang terpana ketika sosok itu muncul dengan sendirinya, karena hal yang muncul bukanlah raksasa, tetapi seperti seekor makhluk anjing kecil yang imut. Binatang kecil itu menguap dengan malas, mata kecilnya memandang dengan jijik ke arah kerumunan yang berkumpul. Zhou Yuan dan Luluo dengan kosong menyaksikan adegan ini.
Beberapa saat kemudian, mereka tidak dapat menghentikan diri mereka dari menggosok mata mereka sebelum melihat dengan hati-hati lagi ketika ekspresi mereka berubah sangat spektakuler. Luluo bertanya dengan suara ragu-ragu, "Zhou Yuan, apakah mataku menipu saya? Mengapa makhluk kecil itu terlihat hampir persis seperti Tuntun?" Zhou Yuan diam. Pada akhirnya, dia dengan keras menganggukkan kepalanya. "Matamu tidak salah. Bajingan kecil itu telah menikmati waktunya sebagai raja di sini sementara kita berada di luar mati-matian berjuang untuk hidup kita. Banyak binatang telah bersujud di puncak gunung. Target penghormatan mereka secara tak terduga bukanlah binatang raksasa yang perkasa, tapi makhluk kecil yang misterius dan membosankan." Zhou Yuan dan Luluo secara alami langsung mengenalinya. Makhluk kecil ini adalah yang terakhir yang belum ditemukan sejak memasuki Saint Remains Domain, Tuntun. Bahkan Zhou Yuan tidak bisa membantu tetapi agak terpana, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Siapa yang bisa berharap bahwa Tuntun akan bersembunyi di sini sebagai Raja Gunung, menikmati kehidupan yang bebas dan mudah? "Kamu tahu makhluk kecil ini?" Berbeda dengan keterkejutan Zhou Yuan dan Luluo, wajah Zhen Su dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bukan individu biasa, dan tentu saja tidak percaya bahwa makhluk kecil itu sesederhana kelihatannya. "Apakah tidak ada yang melihat betapa berbahayanya makhluk kelas 4 lainnya? Makhluk kecil itu jelas merupakan Genesis Beast yang paling menakutkan di sini. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja sekarang." Zhou Yuan menghibur. Dia kemudian mengangkat tangannya dan melambai pada Tuntun. Namun, Tuntun mengabaikan gelombangnya, matanya masih dipenuhi dengan penghinaan yang sama. Zhen Su menatap skeptis pada Zhou Yuan. Sudut mulut Zhou Yuan berkedut karena malu. Selanjutnya, dia mengeluarkan tawa sedingin es ketika tangannya tiba-tiba menepuk tas semesta, menyebabkan sepotong daging kering muncul. Saat daging muncul, penghinaan di mata makhluk kecil itu langsung berubah menjadi bayangan saat ia melesat maju dengan desir. Dengan membalikkan tangannya, daging itu menghilang. Tuntun muncul di depannya, mengelilinginya dua kali saat ia meraung dengan tidak sabar. "Apa kau akan terus berpura-pura?" Zhou Yuan mencibir. Tuntun melompat ke tangan Zhou Yuan, menjulurkan lidahnya untuk menjilat wajahnya. Tatapan menjilat tampak di matanya yang bermanik-manik. Zhou Yuan memutar matanya, sebelum mengeluarkan daging kering lagi. Zhou Yuan mengabaikan Tuntun, yang sekarang terbenam dalam rasa indah daging kering, saat ia berbalik dengan pandangan tidak ramah di matanya. Pandangannya yang tampaknya tersenyum dilemparkan ke Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya, yang ekspresinya mulai berubah. Ekspresi Ye Ming sedikit tenggelam saat dia bergumam, "Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa makhluk kecil misterius itu mengenalnya? Adegan di depan mata mereka sudah melampaui harapan semua orang." Kulit Wu Huang sedikit pucat. "Memang ada makhluk kecil di sisi Zhou Yuan saat itu, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa itu akan sangat mampu sehingga bahkan para bis Genesis kelas 4 akan tunduk padanya." Su Ying, Jiang Quan dan yang lainnya bergerak lebih dekat bersama, ekspresi mereka waspada. Jika makhluk kecil memerintahkan binatang kelas 4 ini untuk menyerang mereka, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Sementara ekspresi di sisi lain terlihat sangat jelek, Zhou Yuan memandang jahat ke arah mereka dan dengan dingin terkekeh. "Bukankah itu terasa sangat baik ketika kalian mengejar kami sebelumnya?" Zhou Yuan dengan lembut menepuk kepala Tuntun, sementara tangannya yang lain menunjuk ke arah Wu Huang dan Ye Ming. "Kau makhluk kecil sialan, untuk berpikir bahwa kau menikmati hidupmu di sini daripada melindungi kakak Yao Yao. Apakah kau tahu bahwa mereka semua telah bersekongkol melawan kakak Yao Yao, mengakibatkan dia terluka, dan kita bahkan tidak dapat menemukannya sekarang?" Tuntun, yang semula masih menikmati daging kering, tiba-tiba menegang. Perhatiannya segera meninggalkan daging ketika raungan yang agak menakutkan dilepaskan dari tenggorokannya. Kecerdasan Tuntun sangat tinggi, dan tahu bahwa tugasnya adalah melindungi Yao Yao sebagai binatang penjaga. Jadi,
Tidak mungkin bagi Tun Tun dapat membiarkan bahkan luka terkecil sekalipun terjadi pada Yao Yao. Tun Tun mengangkat kepalanya, matanya menatap ke mata Zhou Yuan, seolah menegaskan apa yang dia katakan sebelumnya, apakah itu benar. Zhou Yuan menatap matanya dan perlahan mengangguk. Tun Tun diam-diam membuang daging kering di depannya, sebelum melompat keluar dari lengan Zhou Yuan saat tatapannya dilemparkan ke arah Wu Huang dan Ye Ming. Semua orang bisa merasakan keganasan menakjubkan yang meledak dari tubuh mungil Tun Tun pada saat ini. Mua Wu Mim, cahaya merah membentur saat tubuh Tun Tun tiba-tiba tumbuh. Dalam beberapa napas, seekor binatang merah-merah tua yang misterius dan bermartabat telah muncul di depan kelompok Zhou Yuan. Armor merah tua di tubuhnya mirip dengan magma yang mengalir, sementara cahaya hitam di mulutnya yang besar tampaknya mampu melahap semua hal. Badai Genesis Ki menyapu keluar dari tubuhnya, mengaduk ruang di sekitarnya. Broar, broar, ngolom. Setelah merasakan kemarahan Tun Tun, belasan Genesis 4 bis melepaskan raungan yang memekakkan telinga, membuat seluruh pegunungan bergetar. Ekspresi Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya berubah tanpa sadar, jelas merasakan niat membunuh yang hampir gila dalam raungan Tun Tun. Dum, selusin kelas 4 Genesis bis tiba-tiba melesat ke depan, menerkam ke arah kelompok Wu Huang. Ye Ming dengan tegas berteriak, mundur. Sosok mereka dengan cepat menarik diri. Hehe, mencoba melarikan diri. Namun, saat mereka mulai bergerak, Luluo sudah muncul agak jauh di belakang mereka mengendarai Little Frost. Sayapnya mengepak, menembakkan semburan paku es. Serangannya langsung terkoyak oleh Wu Huang dan yang lainnya, tetapi debu es sudah mulai melayang di seluruh area, tampaknya membekukan ruang di sekitar mereka dan memperlambat kecepatan mereka. Pada saat inilah selusin bis Genesis tiba di tengah-tengah raungan gemuruh, serangan tanpa ampun mereka tampaknya menutupi langit ketika mereka menyapu kelompok Wu Huang. Bang bang, bumim, tanah itu tampak hancur. Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya tidak berani menghadapi pemboman, sosok mereka dengan cepat mundur. Api Tun Tun seperti mata merah yang terkunci di sana. Tiba-tiba, tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya merah saat melesat ke depan. Mata Wu Huang tiba-tiba menyusut. Dia telah melihat sosok merah muncul di belakangnya dari sudut matanya. Cakar besar memangkas ke bawah saat cahaya hitam aneh berkedip, mencuci cakar merah semula di lapisan hitam. Lima air mata robek terbuka di ruang itu sendiri, sementara bekas luka panjang robek di tanah di bawah oleh kekuatan surplus, bagian dalamnya bersih seperti cermin. Betapa bis Genesis kejam yang menakutkan. Ekspresi Wu Huang suram, dia sudah bisa merasakan undulasi menakjubkan yang terkandung di bawah cakar itu. Adapun cahaya hitam yang berkedip-kedip, itu tampaknya kekuatan yang sangat tirani. Dia tidak berani meremehkan serangan sama sekali. Teriakan menggelegar meledak dari mulutnya. Teknik Little Heaven Genesis, Golden Crow Heaven Seal. Wash. Satu tangan membentuk segel saat Genesis Kimera menyala, memuncak menjadi segel cahaya yang beberapa puluh kaki tingginya. Di dalam segel, seekor gagak emas berkaki tiga samar-samar terlihat saat menyemburkan api tanpa batas. Saat dia menggunakan gerakan ini, tanah dalam radius seribu kaki langsung mengering dan pecah. Segel cahaya menembak ke depan, membanting ke cakar Tun Tun yang marah. Bumim, seluruh dunia tampak bergetar sesaat. Dum, selanjutnya, gelombang kejut yang menakutkan membentangkan, meniup semua orang di dekatnya. Saat debu mereda, semua orang melemparkan pandangan mereka. Tanah telah dipisahkan, menciptakan celah yang sangat besar. Tubuh raksasa Tun Tun juga telah dikirim terbang mundur, cakarnya menggali ke tanah, meninggalkan bekas cakar yang dalam. Cakarnya sedikit terbakar, jelas karena serangan Wu Huang. Di seberang Tun Tun, Wu Huang telah meluncur lebih dari 100 kaki ke belakang. Ekspresinya cukup suram, luka dalam sampai 5 tulang lengannya berlumuran darah. Mata Luluo hampir muncul dari rongganya, jelas terkejut bahwa Wu Huang telah terluka setelah satu bentrokan. Tun Tun yang marah terlalu menakutkan.
Tanahnya hangus hitam dan berantakan total. Wu Huang dengan muram memandang ke arah luka di lengannya saat matanya sedikit berkedut. Dia tidak mengharapkan ketajaman serangan cakar tuntun untuk mencapai tingkat yang menakjubkan. Pertahanan Genesis Qi-nya belum memberikan banyak perlawanan dan mudah terkoyak. Ye Ming mendekati Wu Huang, melirik lengannya saat matanya sedikit menyusut. Binatang itu terlalu tidak normal. Wu Huang mengangguk. Garis keturunannya sangat kuat. Genesis Beast yang misterius dengan ganasnya sombong. Dia tidak berani menahan apapun terhadapnya. Namun, situasi saat ini kemungkinan besar tidak akan memungkinkannya untuk terlibat dalam pertarungan satu lawan satu. Wu Huang dengan dingin berkata, "Jika kita tidak memiliki apapun di lengan baju kita, tidak seorang pun dari kita akan dapat melarikan diri jika ini terus berlanjut. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka." Tanpa Zhou Yuan dan kelompoknya bergerak, hanya selusin Genesis Beast saja sudah cukup untuk membuat mereka sakit kepala yang mengerikan. Jika ini terus berlanjut, semuanya akan salah, cepat atau lambat. Ye Ming juga jelas mengerti ini. Dia tidak bisa menahan nafas saat tatapannya berbalik ke arah Zhou Yuan. "Saya tidak mengharapkan situasi berkembang dengan cara seperti itu." Zhou Yuan memang masalah. Tidak heran dia bisa menjadi musuh bebuyutanmu. "Tapi jangan khawatir, jika kita ingin pergi, mereka tidak akan bisa menghentikan kita." Dia perlahan berjalan ke depan, kedua tangannya tiba-tiba membentuk segel saat pusaran hitam muncul di pupilnya yang hitam pekat dan mulai berputar dengan liar. Night Devil Qi, Night Devil Heaven. Dua malam balok hitam Genesis Qi tiba-tiba melesat keluar dari mata Ye Ming. Dalam sekejap, seluruh area tampak jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Kegelapan memenuhi langit dan menutupi tanah. Tidak hanya pandangan seseorang terhalang, bahkan indera roh seseorang telah melemah hingga batasnya. Muawom, kelas 4 Genesis Beast kehilangan akal sehat, membuat mereka takut untuk menyerang dengan sembarangan. Mereka memegang posisi mereka dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga diri mereka sendiri ketika mereka melepaskan raungan rendah. "Tetap berdekatan, berkumpul bersama." Suara Zhou Yuan menyebar. Kegelapan seperti itu sulit untuk dihilangkan. Menyerang sendirian tidak diragukan lagi akan memberi kesempatan pihak lain untuk menemukan celah. Zensu dan Luluo mendekati asal suara itu dan tetap dekat dengan sisi Zhou Yuan. Sedangkan untuk Tuntun, matanya yang merah padam menyapu area itu sebelum perlahan bergerak mundur. "Benar-benar merepotkan," gumam Ye Ming dalam kegelapan. Dia awalnya berencana menangkap mereka saat lengah sebelum menyerang. Jika pihak lain menyerang dengan sembarangan, dia bisa mengumpulkan pasukannya dan melenyapkan mereka secepat mungkin. Namun, Zhou Yuan dengan cepat merespons, menyebabkan rencananya gagal. "Sepertinya kita hanya bisa mundur." Dia menggelengkan kepalanya, sebelum menjentikkan dengan jarinya. Suara samar ditransmisikan ke telinga Wu Huang, Zeying dan yang lainnya, menyebabkan semua orang segera kembali. Kegelapan berangsur-angsur pudar. Luluo segera melihat ke arah tempat Wu Huang dan yang lainnya berada, hanya untuk mengetahui bahwa tempat itu sekarang kosong. Sosok mereka sudah berada di tepi cakrawala, jelas telah memutuskan untuk melarikan diri beberapa waktu lalu. Mereka melarikan diri, hasilnya jelas tidak sesuai dengan keinginan Luluo. Zhou Yuan juga merasa agak menyesal. Itu adalah kesempatan untuk mengubur Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya di sini, tetapi trik mereka yang sepertinya tak ada habisnya membuat tugas ini sangat sulit. Zhou Yuan menatap ke arah mereka menghilang saat matanya sedikit menyipit, niat membunuh yang dingin masuk ke dalam. "Jangan terburu-buru, kita akan memiliki kesempatan. Akhirnya kita harus memutuskan pemenang utama di Saint Remains Domain." Setelah kepergian Wu Huang dan kelompoknya, belasan Genesis Beast kelas 4 berbalik dan meraung di kelompok Zhou Yuan dengan tujuan mengusir mereka. Muawumim. Namun, Tuntun meraung keras pada mereka, auman gemuruhnya menggetarkan hutan. Dum-dum-dum. Setelah diledakkan oleh suara gemuruh Tuntun, Genesis Beast tingkat 4 perlahan-lahan mundur.
Tun Tun mengguncang tubuhnya karena dengan cepat mulai menyusut. Pada akhirnya, itu kembali ke penampilan kecilnya yang biasanya membosankan, sedikit lucu tetapi tidak biasa. Namun setelah pertempuran sebelumnya, semua orang jelas tahu betapa menakutkannya bocah kecil yang malas ini. Tun Tun melompat ke bahu Zhou Yuan, mata manik-maniknya berkedip saat menepuknya. Ini menanyakan tentang kakak Yao Yao. Luluo membantu menafsirkan kata-katanya. Zhou Yuan menepuk kepala Tun Tun dan berkata, kakak Yao Yao telah melarikan diri dari mereka dan baik-baik saja untuk saat ini. Dia mungkin pulih di suatu tempat dan akan bertemu lagi dengan kita ketika dia kembali ke kesehatan penuhnya. Baru setelah mendengar ini Tun Tun merasa lebih lega. Bos, ketika mereka berbicara, semua orang tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengangkat kepala mereka untuk mengintip ke langit. Tablet Saint tiba-tiba mulai bergetar. Cahaya menyatu ke arahnya ketika kata-kata kuno mulai muncul. Luluo mengucapkan dengan heran, seseorang telah meninggalkan nama mereka di tablet. Hanya Yao Yao, Wu Huang dan Ye Ming yang berhasil meninggalkan nama mereka di Saint Tablet, tapi sekarang, nama lain muncul di bawah nama mereka. Jiang Quan, dari benua Dongsuan. Pertempuran prestasi, bertarung dengan Zhen Su, kemenangan. Luluo melemparkan tatapan simpatik ke arah Zhen Su. Memiliki namanya di sana sebagai contoh kekalahan jujur sedikit memalukan. Warna kulit Zhen Su sepucat sebelumnya, tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya saat dia dengan tenang berkata, jika bukan karena rekan timnya bersembunyi di dekatnya, tidak akan semudah itu baginya untuk mengalahkan saya. Namun, tangannya mengepal erat, jelas tidak sedingin di dalam saat ia muncul di permukaan. Setelah semua, Zhen Su secara alami memiliki harga dirinya sebagai salah satu jenius tingkat puncak dari benua Changmang. Zhou Yuan mengangguk setuju. Mengingat kebanggaan yang diperlihatkan oleh Zhen Su, dia percaya bahwa ini bukan kata-kata pecundang. Selain itu, orang-orang Dongsuan itu memang sangat tidak bermoral. Siapapun bisa melihat itu dari cara mereka memilih untuk mengabaikan keadilan dan mengeroyok Yao Yao. Beberapa saat setelah nama Jiang Quan muncul, cahaya mulai berkumpul lagi di bawahnya ketika nama lain dengan cepat mulai muncul. Su Ying, benua Dongsuan. Pertempuran prestasi, bertarung dengan Luluo, kemenangan tipis. Sudut mulut Luluo langsung melengkung ke bawah. Dia baru saja mengejek Zhen Su, dan sekarang dia juga telah menjadi contoh negatif lainnya. Sungguh menyebalkan, sejak kapan aku kalah darinya? Luluo jelas tidak menerima penilaian ini. Jika bukan karena dia terkejut dan membiarkan Frost kecil terperangkap, menghentikan mereka dari menggabungkan kekuatan mereka, apa yang Su Ying mungkin lakukan terhadapnya? Sementara Luluo berteriak, cahaya mulai muncul lagi ketika nama lain perlahan muncul. Zhou Yuan, benua Changmang. Pertempuran prestasi, bertarung dengan Su Ying. Kemenangan. Ekspresi terkejut muncul di wajah Zhou Yuan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pertarungan sebelumnya dengan Su Ying akan diakui oleh Saint Tablet, membiarkan namanya terukir di atasnya. Aku benar-benar mendapatkan namaku di tablet. Zhou Yuan berseri-seri saat dia menatap tablet Saint yang mempesona di langit, jelas agak terkejut dengan hasil ini. Meskipun dia telah menang dalam pertempuran melawan Su Ying, dia telah terganggu oleh Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya sebelum dia bisa mengalahkannya dengan benar. Tetapi tampaknya tablet Saint masih mengakui pertempuran itu. Apakah itu karena kesenjangan antara tingkat kultivasi kita terlalu besar? Di permukaan, Zhou Yuan hanya pada tahap gerbang surga awal, sementara Su Ying adalah kuasi alpha origin, perbedaan yang luar biasa. Karena itu dari sudut pandang tertentu, pertempuran itu sendiri dapat dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Luluo mendidih ketika dia berkata, apakah ini berarti aku bahkan tidak bisa dibandingkan denganmu? Dia kalah dari Su Ying, dan Su Ying kalah dari Zhou Yuan. Bukankah ini berarti dia dua tingkat di bawah Zhou Yuan? Zhou Yuan terkekeh. Tenang, jika kita bertemu Su Ying lagi, kamu pasti akan bisa membalas dendam selama kamu berjaga-jaga terhadap metode perangkap Genesis Beast-nya.
Kata-katanya tidak hanya menghibur. Setelah Luluo dan Little Frost dihubungkan, kekuatannya akan mencapai tingkat yang mencengangkan yang cukup untuk membunuh para ahli Alpha Origin biasa. Luluo dengan lembut menggigit saat dia menyatakan, "Aku tidak akan membiarkannya pergi ketika aku melihatnya lagi." Mata besarnya tiba-tiba berputar, senyum lebar muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah bahu Zhou Yuan tempat Tuntun saat ini berada. "Hehe, anak baik Tuntun. Apakah Anda bos di sini?" Tuntun mengangguk dengan sikap agak senang. Mata Luluo menjadi cerah. "Artinya, kamu sudah memiliki kolam emas." Tuntun sepertinya menyadari sesuatu, matanya sekarang dijaga saat menatap Luluo. Hati Zhou Yuan sedikit bergetar. Dia juga bisa merasakan bahwa Tuntun sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah itu karena kolam emas? "Anak baik Tuntun, pinjamkan kami kolam emas untuk sementara waktu, oke?" Mata Luluo yang besar berkedip-kedip menarik. Tuntun menggelengkan kepalanya. Kekecewaan Luluo terlihat dari raut mukanya. Di samping, Zhou Yuan mengusap dagunya. Dia juga ingin melihat ke kolam emas. Tidak mudah bagi mereka untuk datang ke sini, dan dia secara alami berharap untuk mendapatkan bagian dari berkah. Namun, Tuntun jelas-jelas bos di sini, jadi mereka perlu meyakinkannya entah bagaimana. Uhuk-uhuk, Zhou Yuan mengeluarkan batuk kering, sebelum dia mulai berbicara dengan cara yang tampaknya tulus dan tulus. "Tuntun, bukankah para bajingan yang mengeroyok kakak Yao Yao membuatmu marah?" Rambut di sekujur tubuh Tuntun mulai berdiri, kilatan tak menyenangkan muncul di matanya yang bergerai. "Kami juga sangat marah." Zhou Yuan mengangguk. "Tapi kamu melihatnya, kan? Ada beberapa dari mereka, dan jika kita ingin balas dendam kita, kita juga harus mengumpulkan lebih banyak rekan tim sambil meningkatkan kekuatan kita. Sekarang lihat ke kolam emas, itu seharusnya cukup bermanfaat bagi kita, jika kita diizinkan masuk untuk sementara waktu. Meningkatkan kekuatan kita akan memungkinkan kita untuk lebih mencari keadilan bagi kakak Yao Yao untuk menghajar orang-orang itu, bukankah begitu?" Tuntun ragu-ragu setelah mendengar ini. Bisa merasakan bahwa argumen Zhou Yuan agak masuk akal. Bentrokan sebelumnya melawan Wu Huang dan kelompoknya telah mengajarkannya betapa sulitnya melawan mereka. Setelah merenung beberapa saat, Tuntun akhirnya menyerah dan mengangguk. "Hehe, Zhou Yuan adalah yang terbaik." Luluo segera bersorak saat melihat ini. Di sampingnya, Zhen Su terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, "Karena Wu Huang dan yang lainnya sudah mundur, aku juga harus pergi." Dia cukup penyendiri, sementara juga menjadi sangat sombong. Diselamatkan sekali oleh Zhou Yuan sudah sangat membebani dirinya, membuatnya merasa bahwa dia berutang budi padanya. Jika dia tinggal dan mengambil bagian dalam berkah yang pada dasarnya diperoleh Zhou Yuan, dia tidak akan tahu di mana harus mengubur kepalanya. Zhou Yuan hanya tersenyum ketika mendengar ini. "Karena kamu sudah berhutang padaku, apakah itu penting, apakah itu satu atau dua kali? Jiang Quan yang mengalahkanmu ikut bersama Wu Huang, Ye Ming dan yang lainnya, dan pasti akan mendapatkan berbagai berkah, meningkatkan kekuatannya. Jika kau tidak berencana untuk ketinggalan lebih jauh, saya sarankan Anda untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan kolam emas ini." Zhou Yuan bukan orang yang bodoh, membiarkan Zhen Su pergi dari kelompoknya, sama saja menurunkan kekuatan timnya. Bagaimanapun, Wu Huang telah bekerja sama dengan orang-orang benua Dongsuan, membentuk barisan yang agak mengkhawatirkan. Untuk menghadapi mereka, Zhou Yuan harus merekrut beberapa jenius tingkat puncak ke sisinya. Para jenius seperti itu jelas merupakan individu yang bangga, membuatnya menjadi tugas berat untuk meyakinkan mereka. Oleh karena itu, Zhou Yuan memilih untuk bekerja pada mereka melalui kebaikan dan kebajikan, yang juga merupakan salah satu cara untuk memenangkan hati orang lain. Zhen Su juga tidak bodoh, dan tentu saja memahami niat Zhou Yuan. Jiang Quan mungkin telah menggunakan taktik curang melawan Zhen Su, tetapi bahkan tanpa mereka, dia tidak akan pernah melepaskan Jiang Quan. Oleh karena itu, setelah diam beberapa saat, Zhen Su akhirnya berkata,
saya akan membayar hutang ini di masa depan. Zhou Yuan melambaikan tangannya sebelum menyeringai pada Tun Tun. Tun Tun, aku akan memintamu untuk memimpin. Tun Tun tampak mendesah seolah sangat sedih dengan tindakan berbagi hal-hal yang dicintainya. Tanpa daya bangkit dan menuju ke puncak gunung raksasa, kelompok Zhou Yuan buru-buru mengikuti. Genesis Beast akan mengintip ke arah mereka dari waktu ke waktu, tetapi tidak ada yang berani menunjukkan diri karena Tun Tun. Pada akhirnya, Zhou Yuan dan kelompoknya dengan lancar mencapai puncak gunung. Puncak gunung raksasa itu mirip dengan mulut gunung berapi, tapi itu malah diisi dengan cairan emas, membuatnya menjadi genangan emas. Cahaya keemasan tumbuh sebagai aroma yang samar dan aneh menyebar. Zhou Yuan, Luluo dan Zhenshu menatap kolam emas dengan keinginan. Mereka bisa merasakan Genesis Ki di dalam tubuh mereka tumbuh hidup. Apakah ini kolam emas? Ketiganya meneteskan air liur, jantung mereka berdetak lebih kencang saat mereka menatapnya. Celepuk, Tun Tun adalah orang pertama yang melompat masuk. Itu berhenti di permukaan, matanya sedikit tertutup seolah-olah adalah perasaan terbaik di dunia. Zhou Yuan dan yang lainnya memperhatikan ketika untaian cahaya keemasan dari air emas yang beriak mulai mengalir ke tubuh Tun Tun. Berkah sudah ada di depan kita, berapa banyak yang kita dapatkan akan tergantung pada diri kita sendiri. Zhou Yuan tersenyum pada Luluo dan Zhenshu, sebelum dia juga melompat masuk. Dengan frost kecil di lengannya, mata Luluo bersinar terang, tidak ragu-ragu sama sekali ketika dia melompat dan mulai bersorak kegirangan di dalam dengan Little Frost. Jantung Zhenshu berdebar sesaat, dan dengan cepat mengikutinya. Begitu Zhou Yuan ada di dalam, dia bisa merasakan cahaya keemasan yang aneh tanpa henti mengalir ke arahnya. Cahaya keemasan mengalir ke tubuhnya dan dengan rakus dimakan oleh darah dan dagingnya yang menggeliat. Cahaya keemasan menyatu ke dalam darahnya, membuatnya mengalir dengan semangat dan kekuatan yang lebih besar. Itu menyatu ke otot-ototnya, membuatnya lebih kuat dan mengisinya dengan kekuatan ledakan. Itu menyatu ke tulangnya, membuat mereka lebih keras dan lebih kuat. Cahaya keemasan membasahi tubuhnya, beberapa di antaranya akhirnya tiba di Ki Dwellingnya. Emas gelap Genesis Ki di dalam juga mulai dengan rakus menyerap cahaya, tumbuh dengan cepat semakin kuat. Saat dia merasakan kekuatannya tumbuh, Zhou Yuan jatuh ke dalam semacam mabuk. Matanya tertutup rapat, seolah tak pernah berniat untuk bangun lagi. Namun, Zhou Yuan akhirnya pecah dari keadaan ini. Dia dengan sedih membuka matanya, hanya untuk melihat Tun Tun menjilati wajahnya. "Apa-apaan ini?" Zhou Yuan melotot padanya. Tun Tun menarik-narik pakaian Zhou Yuan dengan mulutnya sebelum tenggelam ke dasar kolam emas. Zhou Yuan terkejut. Apakah Tun Tun ingin dia mengikuti? Apakah ada sesuatu di dasar kolam? Dia ragu-ragu sejenak, melirik Luluo dan Zhenshu. Keduanya tampak tertidur di kolam emas, jelas mabuk dalam perubahan yang terjadi di dalam tubuh mereka. Aku akan mengikuti dan melihatnya. Zhou Yuan berpikir sebentar, sebelum dengan tegas menyelam ke dalam kolam. Dia agak penasaran, apa yang sebenarnya menarik perhatian Tun Tun. Di dalam kolam emas, Zhou Yuan memotong melalui air, matanya memperbaiki panduannya Tun Tun sambil dia mengikuti dengan cermat. Saat mereka terus menyelam lebih dalam, Zhou Yuan mulai merasakan tekanan kuat ke arahnya dari segala arah. Besarnya jauh melebihi air biasa. Tekanan yang kuat, meskipun saya sudah melangkah ke panggung gerbang surga, itu masih agak tak tertahankan. Ekspresi Zhou Yuan sangat suram. Kedalaman kolam emas jelas bukan tempat orang biasa bisa pergi. Emas gelap Genesis Ki mulai membanjiri tubuh Zhou Yuan, membungkusnya. Namun, itu tidak lama sebelum penghalang Genesis Ki-nya secara bertahap mencapai batasnya. Zhou Yuan berhenti tanpa daya, mengungkapkan senyum pahit. Dia tidak menyangka akan sangat sulit untuk mencapai dasar kolam emas. Tun Tun dengan cepat berenang kembali setelah menyadari hal ini. Itu merenung sebentar, sebelum meletakkan dirinya di kepala Zhou Yuan. Genesis Ki yang kuat menyebar, menyelimuti Zhou Yuan seperti gelembung.
Tekanan luar biasa segera lenyap. Terima kasih. Zhou Yuan menggosok kepala Tuntun. Tuntun melambaikan kakinya dan mulai dengan cepat turun dengan Zhou Yuan sekali lagi. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya melihat tujuan mereka. Bagian bawah kolam emas ditutupi oleh cahaya keemasan yang gemilang. Banyak batu telah dicelup emas, membuatnya sangat menyilaukan. Tatapan Zhou Yuan menyapu area, tatapan bingung di matanya. Perasaan rohnya tidak lemah, tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang luar biasa. Tuntun terus turun, mendarat di dasar kolam, sebelum cakarnya tiba-tiba mulai menggali di tempat tertentu. Batu-batu emas yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang. Beberapa saat kemudian, mata Zhou Yuan tiba-tiba berkonsentrasi. Ketika Tuntun terus menggali, dia melihat sebuah tablet batu yang rusak muncul di dasar kolam emas. Zhou Yuan melambaikan lengan bajunya, mengirimkan gelombang Genesis Qi yang menyapu batu-batu yang berserakan, memungkinkan tablet batu itu sepenuhnya terbuka. Tablet batu itu berbintik-bintik dan rusak parah, tercakup dalam sisa-sisa erosi. Tampaknya sangat biasa, tapi tatapan Zhou Yuan masih terpaku pada permukaannya. Orang akan menemukan pola-pola kuno di permukaan loh batu itu. Pola-pola ini tampak seolah-olah terbentuk secara alami ketika dunia dimulai, misterius dan tak terukur. Sinar cahaya yang lemah menghubungkan pola satu sama lain, membentuk tanda cahaya kuno dan misterius. Zhou Yuan menatap tajam pada rune misterius. Dia merasakan Genesis Qi di tubuhnya berubah lamban pada saat ini seolah berada di bawah tekanan yang tak terlukiskan. Jelas bahwa tekanan ini berasal dari tanda misterius. Ada aura yang agak akrab darinya. Emosi bergejolak di hati Zhou Yuan. Beberapa saat kemudian, matanya tiba-tiba melintas. Aku ingat, itu aura yang sama dari Saint Tablet. Tapi ini tidak aneh. Saint Remains Domain setelah semua berasal dari Saint yang jatuh. Ini adalah Saint Rune. Zhou Yuan menggumam sendiri. Rune itu pasti dari Saint yang jatuh. Meskipun dia tidak dapat mengungkap misterinya, siapapun dengan setengah otak akan tahu bahwa Saint Rune luar biasa. Jika tidak, Tuntun tidak akan begitu ngotot. Tuntun memperluas cakarnya pada saat ini, menunjuk ke arah tablet batu kemudian menunjuk ke arah Zhou Yuan. Kamu ingin aku menyentuhnya? Tanya Zhou Yuan. Tuntun mengangguk berulang kali. Zhou Yuan ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya mengertakkan giginya. Sosoknya turun ketika dia mengulurkan tangannya dan dengan sangat hati-hati menyentuh Saint Rune yang kuno dan misterius di tablet batu itu. Dum, jari instan Zhou Yuan membuat kontak, sinar cahaya menyilaukan meledak dari Saint Rune, menembak ke titik di antara alis Zhou Yuan. Buom, sebuah ledakan bergema di benak Zhou Yuan saat cahaya menyentuhnya. Roh Zhou Yuan berdesir hebat ketika dunia mulai berputar di sekelilingnya. Rune kuno besar yang tak terbayangkan muncul di depannya, perlahan-lahan berputar ketika tekanan mengerikan menelannya. Retak, celah langsung muncul pada roh Zhou Yuan, jelas tidak mampu menahan tekanan seperti itu. Hati Zhou Yuan dipenuhi dengan teror. Dia tahu bahwa rohnya tidak akan bertahan bahkan 10 napas di bawah tekanan rune kuno. Jika ini terus berlanjut, rohnya pasti akan berubah menjadi debu. Bagaimana ini terjadi? Seruan ngeri bergema di dalam hatinya. Aku tidak bisa panik. Tekanan roh ini dari Saint Rune kuno. Zhou Yuan dengan paksa menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa panik kemungkinan hanya akan menyebabkan kematian rohnya. Jika itu roh, Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba menutup matanya saat metode visualisasi Greenstone Divine Primal Chaos mulai mengalir di kepalanya. Boom! Ruang di belakang Zhou Yuan mulai pecah, berubah menjadi langit berbintang yang tak berujung. Dalam kekacauan primal, batu asah yang tampaknya tak berujung perlahan-lahan muncul. Batu gerindra belang-belang menjulang dari belakang Zhou Yuan, langsung menuju Saint Rune kuno. Boomim, dua keberadaan kuno yang sama bertemu di kekosongan. Rasanya seakan seluruh dunia sudah mulai retak karena bentrokan mereka.
Tekanan penghancur roh akhirnya memudar saat Zhou Yuan tersentak seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Jantungnya berdebar kencang saat dia memandang kedua keberadaan raksasa. Apa sebenarnya Saint Rune ini? Berpikir itu sangat menakutkan sehingga bahkan menguasai metode visualisasi Grimstone Primal Chaos Divine Chang Yuan tidak dapat menghancurkannya. Zhou Yuan dalam hati terkejut. Tanda gerindra ilahi di antara alisnya tertulis oleh Chang Yuan dan berisi sepotong aura gerindra ilahi. Itu karena tanda ini bahwa siapapun yang menggunakan serangan spirit pada Zhou Yuan di masa lalu telah menyerah pada nasib buruk. Setiap serangan roh ini pada akhirnya dihancurkan oleh batu gerindra ilahi. Namun kali ini, batu gerindra ilahi tidak dapat menampilkan efek yang mirip dengan pisau panas melalui mentega. Saint Rune kuno sangat kuat dan mampu bertahan dari kekuatannya. Kedua raksasa itu terjebak di jalan buntu. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan sekarang adalah menunggu. Tidak ada yang bisa dilakukan Zhou Yuan. Bentrokan dengan proporsi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki tahap ilusi seperti dirinya. Karena itu, dia duduk dan memperhatikan. Ini hanya bertahan untuk dewa yang tahu berapa lama, sampai bahkan spirit Zhou Yuan mulai merasa sedikit lelah. Buom, sama seperti Zhou Yuan tidak lagi bisa bertahan, suara keras tiba-tiba terdengar. Zhou Yuan buru-buru menoleh, hanya untuk melihat batu gerindra ilahi berbintik-bintik mundur perlahan, sebelum akhirnya menghilang ke dalam kekacauan primal yang suram. Di sisi lain, sinar cahaya meledak dari Saint Rune kuno saat cahaya itu menyusut dengan cepat. Pada akhirnya, itu berubah menjadi kilatan cahaya yang turun dari langit dan menembak ke kepala Zhou Yuan. Di bagian bawah kolam emas, Zhou Yuan dengan mata tertutup rapat akhirnya terbuka pada saat ini. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.